Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Setia Hewan. Oke, gimana sahabat-sahabatku kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video hari ini saya ingin memberi tips bagaimana cara mengobati burung-burung peliharaan kita yang kakinya kena jamur ataupun kakinya yang keseleo. Saya sudah menyiapkan rempah-rempah yaitu bawang putih dan ini daun sirih. Kita membutuhkan daun sirih, lalu ada air biasa, air matang. Kita membutuhkan secukupnya saja. Lalu ini saya ada wadah untuk meracik obatnya nanti, dan kita membutuhkan satu siung bawang putih dan satu daun sirih. Nanti kita tumbuk-tumbuk, kita hancurkan. Sebelum kita hancurkan, kita bersihkan terlebih dahulu kulitnya. Kita bersihkan, setelah sudah dibersihkan kulitnya, lalu kita cuci terlebih dahulu agar bersih. Setelah sudah dicuci, lalu kita tumbuk-tumbuk hingga hancur. Tidak lembut tidak apa-apa, yang penting hancur. Nah, ini udah hancur bawang putihnya. Kita taruh ke wadah. Dan ini daun sereh. Kita tumbuk-tumbuk seperti bawang putih. Tidak halus tidak apa-apa, yang penting daun sirihnya ini hancur. Nah, ini sudah hancur. Kita satukan dengan bawang putih, lalu kita kasih sedikit air putih, kasih secukupnya saja, lalu kita aduk-aduk sehingga rata. Nah, ini sudah jadi. Ini bisa langsung dikasihkan ke burung yang kakinya luka ataupun mengangkat kaki, yang kakinya keseleo ataupun kena jamur, bisa langsung dikasihkan dengan ini setiap hari. Mari kita kasih. Nah, ini dia burung yang keseleo mengangkatkan kaki. Nanti kita obati. Nah, ini rempah-rempah yang tadi kita racik. Ada daun sirih dan bawang putih. Kita tumbuk dan kasih sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sehingga rata. Ini kita aduk-aduk agar rata. Nanti kita ambil burungnya. Ini burung yang kakinya keseleo, saya tandain pakai ring dan kita obati dengan racikan yang tadi kita buat. Kita balurkan atau kita oleskan.
kita balurkan atau kita oles-oleskan dengan rempah-rempah yang kita sudah buat. Ini kita bisa kasih untuk burung-burung yang kecil sehari 3 kali rutin, karena burung kecil mudah ditangkap. Kalau burung yang besar seperti kacer atau murai itu bisa seminggu 3 kali. Yang penting kita rutin memberi obat ini. Ini kaki yang keseleo. Mudah-mudahan yang mengikuti tips ini burungnya cepat sehat ataupun cepat pulih kembali. Ini kita tunggu kurang lebih seminggu. Mudah-mudahan burung yang sudah diobatin pakai rempah-rempah ini cepat sehat dan pulih kembali. Kita tunggu kurang lebih seminggu. Nah, ini dia burung yang sudah kita obatin seminggu yang lalu. Alhamdulillah hasilnya membaik dan tidak keseleo lagi dengan racikan rempah-rempah yang kita buat dengan daun sirih dan bawang putih. Mudah-mudahan burung kalian juga yang mengikuti tips ini cepat sehat dan cepat pulih kembali. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Yang belum subscribe, mangga di subscribe karena subscribe itu gratis. Tanpa kalian, Setia Hewan bukanlah siapa-siapa. Saya dari Setia Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.